Kalau sampai dekat setiap dapur, saya mesti check. Kerja saya check. Oh, penuh. Penuh dengan produk-produk dari Malaysia. Makanan halal mesti ada stok. Yang itu perjanjian mereka. Ada checklist, bang? Ada checklist. Rempah-rempah semua ada. Kalau kata macam kedai runcit pun ya juga. Tadi kita tengok. Ha. Confirm. Inilah rupa dapur orang Malaysia bila berada di bumi asing. Kat Stockholm macam ni, dekat Bukares kat macam ni, dekat Budapest kat Vienna, semua sama. Nah. Sah. Buat. Teringat zaman student, ada satu meja katil, satu boleh bawah tu simpan. Simpan stok dari Malaysia. Simpan stok dari Malaysia. Nak tengok. Oh, betul lah. Ni tak dapat kat sini. Stok daripada Malaysia. Ingatkan baju ni. Ni pun. Dia tak ada lah. Tak ada lah. Oh, tak ada. Oh, okey. Eh, serbuk masakan daripada Malaysia. Dia sorok dekat sini. Ni confirm orang Malaysia. Dan paling penting, kecil comel yang macam orang ni. Betul lah so. Ataupun apa? Mortar, brick and mortar. Batu lesuk kecil je. Cukuplah nak buat sambal belacan. Diorang tak nampak. Kita diam-diam. Kita selidik. Ini dapur orang Malaysia ke dapur orang Perancis? Ikut-ikut. Confirm. Tengok kau. Kicap. Segala kicap barang Malaysia semua ada. Hoi, dia orang ni. Oh my ini god. Ini paling penting kak untuk raya kak kan? Yes. Oh, raya pun ada dah. Hai raya. Ah, kena ada ni. Stand dah sampai by. Sini. Oh dia. Yang ini untuk sahur ni bagus kak. Boleh? Boleh. Jom kita makan sahur. Cicah Milo. Cicah Milo. Okay. Semua adalah kan. Senang, semua mudah ada. Dicari lah kan. Oh, sos apa kat sos linggam pun dah ada kat sini kak. Ini kita punya family favourite ni. Yeah. Makan dengan cikoduk. Yang ini kicap ini ya kak. Ini semua ni area kicap. Kicap. Sos tiram. Dua-dua ni kena ada kak. Kalau kat rumah, setiap rumah kan. Yes. Masin cap merah dengan manis. Cap hijau. Yes. Kena ada ni. Ha? Nampak? Besar lagi dengan botol. Even yang ini, selain daripada tu, brand Jalin pun ada kan? Kalau goreng. Nak tengok ni, semua ada. Nasi goreng, rencah nasi goreng besar, kecil, goreng, semua dah ada. Sayur goreng. Ada rupanya. Barang-barang ada. Adabi ada. Tom yam. Walaupun tak komplit. Macam ni nampak ni. Berakhir. Hey, ini pula susah nak cari dah. Ya ke? Dekat Malaysia pun susah nak cari dah. Oh. Ini berakhir ada. Ni pun Malaysian kan? Selangor. Oh, pun dah masuk dah. Ni rempah. Tumis dia pun dah masuk. Tumis rendang ada. Ini nampak dia. Tu? Kalau dulu zaman belajar, kena ada dia duduk satu papan. Barang-barang kering, barang-barang produk Malaysia pun ada kat sini. Ada. Ni. Maggi pun ada. Tengok kan? Tengok ni, Maggi. Bila rindu-rindu bolehlah kan? Memang kita orang kaki Maggi. Aha. Bisa di stok je. Selalu je lah. Kadang-kadang buat murtabak Maggi kan? Takkan Maggi je. Rempah ratus pun ada kan? Kita ada. Eish. Nampak ni. Adabi tau. Aduh, dah ada. Menangis tengok ni. Lepas tu kita ada. Abang tahu, kicap mesti ada. Kalau kicap ni mesti ada kat mana-mana. Pandalah. Tu, abang dah nampak dah. Ni. Yang kicap. Ni memang tak boleh. Yang masin. Yang manis dah habis. Yang manis dah habis. Yang ni memang tak boleh lupalah. Oh, senang menangis betul lah. Kalau tak ada ni. Jauh menggembara. Yelah, kita orang Melayu, kat mana-mana pun, nasi putih, kicap, telur. Betul. Cukup.
peteka ni apa? Hai, ini curry paste beef rendang. Ha, ini confirm ayam, lah. Ayam brand tau. Ha, kita banggalah. Ha, ayam brand. Belacan pun ada kan? Nampak ni, kita ada sos cili. Sos cili ada ke tak? Ni. Ada. Ha. Ambil, ambil, ambil. Ni bang, kalau kita tengok. Ini dia lah yang paling authentic penting. Authentic Malaysian noodle. Asam laksa kan? Asam laksa ada, kari ada. So kalau kita tengok, made in Malaysia memang jelas ada kat sini. Kind of produk halal. Tengok kicap tu ada, kicap kipas kuda. Ya, yang ni lah yang paling tau. Kicap favourite kita akan kan? Akan ada kat rumah. Eh? Boleh tak ada. Kalau yang ada. Tengok ni pun even barang buatan Malaysia banyak kat sini. Barang-barang nak masak tu semua-semua ada lah. Senang, senang. Senang kan? Senang. Kat Scotland, especially kat Edinburgh, mudah. Ah, betul.